Okay, hi guys, assalamualaikum. So pada pada episod kali ni, episod pula dah. Pada kali ni kita bawa Matrix, Hyundai Matrix ni ke workshop nak belajar macam mana nak tukar, nak check dulu, check dia punya air radiator. Lepas nak check, lepas tu kita nak refill macam mana air radiator. Okay, jom guys. Jadi sekarang ni kita nak tukar coolant baru. Kalau tengok ni dia tak kotor sangat lah. Sebab dia punya bekas ni dah lama dah, so tak nampak level air coolant lah. Jadi abang tengah nak buang air coolant lah. Lama juga tunggu harga air coolant ni RM36 pada tahun pada bulan Mei 2021. Tak tahu next year naik harga kot. Ya, abang tu nak bawa pergi bersihkan. Karat eh?
banyak karat. Ya kotor juga lah ni. Hah? Kotor juga lah. Kalau kita kaki yang naik masuk dalam ni. Kita boleh buka casing lah, tudung dia tu. Tak boleh gahar dalam tu. Oh. Banyak tak kak? Tu pencuci dia eh? Tu apa? Cuci. Pencuci dia. Nama apa pencuci tu? Mandi tu bagi chemical. Chemical.
Tutup dulu, tutup dulu yang tu, yang bawah tu. Thank you.
3 watt. Banyak mana masuk kulit? Liter dah berapa ya? Tiga botol. Start engine kereta. Okay. Oh. Kita sedut.
dia cabut terus yang dah hati. Lepas tu isikan sikit ke dalam tank tu untuk penuhkan tu. Itu juga press dia. Dan ni kita nak tengok kau pula. Kita tamu ni. Dan kita tamu sini. Oh. Eh, pahal ni lah, musim. Musim dah ni. Kita actually tunggu dia berhenti berpusing lah. Kita berhenti berpusing maknanya cooling dia okey lah. Kalau kipas berpusing tak berhenti-henti, maknanya something wrong dia yang membuatkannya tempat sentiasa panas. Sentiasa panas. Dia musim pula. Okay, go on. Hey. Echo again. Okay. Itu step dia. Pertama, dia tak buka aircon. Dia biar running engine sampai kipas radiator ni berhenti berpusing. Maknanya cooling effect daripada cooling radiator tu jadi lah.
daerah sudah. So okay, aku buat summary. Aku pergi check dia punya apa, air coolant radiator tu. Mula-mula tak, bila buka penutup tu, dia tak nampak apa cooling cap tu, dia tak nampak lah teruk sangat kan. Tapi nampak sikit-sikit, kadang-kadang sikit. Dia kata tak teruk sangat, tapi tak nampak air merah sangat kan. So nampak kotor sikit, so just cuci lah. So dia cuci dengan dia buka penutup kat bawah tu, buang air semua, memang tak ada dah coolantnya, tinggal yang putih, air kosong je lah. Lepas tu dia cuci tangki sekali, memang ada karat banyak mendap kat situ. And then dia cuci serabun, and then dia pasang balik, pasang-pasang semua. Lepas tu dia pun masukkan 1 liter air coolant bahagian 36 ringgit Toyota apa dah brand dia. And then lepas tu dua botol besar. Lepas tu dia macam nak cukupkan lah isi air kosong ni, untuk nak cukupkan dia punya tangki lah, supaya tak kosong. Lepas tu sekali letak lah tangki apa botol atas lubang cooler radiator tu, untuk dia buang angin asalnya, bubble keluar sambil dihidupkan enjin lah, untuk sedut air coolant tu. Lepas tu nak buang bubble sekali. Lepas tu dia pun dah lama tu, dalam beberapa minit tu, 10 minit kot. Lepas tu barulah dia off air tadi. Lepas tu dia just refill untuk penuhkan semua, tutup-tutup semua. Lepas tu dia pun press enjin, sebab dia nak tengok kipas tu berhenti lah. Kalau berhenti maknanya coolant cooling effect tu jadi lah. Kalau kipas tu tak berhenti bekerja je, maknanya ada somewhere lah kena tengok, yang menyebabkan kepada heating pemanasan enjin tu. And then pun start on aircon plug. So dia tengok pula kipas tu berpusing sampai dia berhenti. So bila dah berhenti tu, okey lah, jadilah tu. Okey, memang banyak juga kerjanya, tapi rasa puas hatilah kita dah menyelamatkan enjin kereta ini. Okey, bye. Assalamualaikum.